Selamat pagi, siang, dan malam. Hola, como está? Hoping semua baik-baik saja. Oke, memberikan semangat kepada adik-adikku semua yang sedang menjalankan ujian. Dan kali ini, seperti janji Pak Kiki, saya akan membagikan kisi-kisi dari ujian HKN yang saya pegang khusus untuk adik-adik Sekolah Perwakilan Bali SPB tahun 2023. Ya, jadi supaya lancar, silakan mungkin bisa dipelajari apa-apa saja yang akan mungkin keluar pada saat ujian nanti. You check this out. Okay, here we are. Jadi ada eventually ada 4 soal yang akan saya coba adik-adik untuk belajar nanti. Ya, jadi dari kisi-kisi ini silakan di pause dulu boleh. Di foto, di screenshot boleh ya. Ya harapan saya ini memberikan horizon pemahaman ya, insight ke adik-adik sehingga adik-adik mudah memberikan jawaban dari itu semua. Ingat, yang saya perlukan itu aja jawaban yang singkat ya, poin ya, nggak usah bertele-tele, nggak usah panjang bla bla bla, poin A B C D, itu arahan saya pada adik-adik. Baik, itu saja pada poin ini, video ini. Kita akan sambung di video-video yang lain dan kita akan berjumpa di kampus atau mungkin di tempat lain, karena saya bukan hanya seorang pengajar, saya juga kakak Anda, saudara Anda, rekan Anda. Jangan lupa nanti kalau ketemu sama Pak Kiki, pinjam 100. Alright, have a nice day, bye.